Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama Panembahan 77. Sudah lama kita tidak mengupload video dan kali ini kita berada di rumahnya Pak Gambir. Ini seorang trainer bonsai dari Magetan ini guys. Ini lagi mengisik-ngisik bonsai guys. Oh, kok mengisik-ngisik apa tuh? Membersihkan atau menyikati guys. Menyikati bonsai milik Mbah Gambir nih guys. Ini lagi persiapan kontes bonsai Ponorogo. Ini kontes bonsai Ponorogo ada dua pameran guys, satu Ruby rumah bonsai dan satu PBBWI yang akan diadakan pada tanggal 23-24 ini pendaftarannya dan kesemuanya tanggal itu guys, PBBWI dan Ruby. Yuk datang ke Ponorogo untuk menyaksikan grebek bonsai di daerah Ponorogo. Oke, lanjut kita akan bincang-bincang bersama mas trainernya bonsai Ponorogo, Magetan guys. Oke, lanjut. Ini guys, ini bonsai iprik milik Pak Gambir ini. Lihat perakarannya cukup lumayan bagus, keker. Ini lagi dibersihkan oleh Mas Bedul dari Magetan ini guys. Ini lagi di pruning dan dibersihkan. Kita mau tanya-tanya tujuannya apa untuk pembersihan pada pohon iprik ini guys. Tujuannya apa mas? Saya mau mengganggu sedikit. Ya, untuk menghilangkan jamur pada batang pohon. Terus? Terutama menghindari cabuk kalau musim kemarau. Oh, terus? Kalau itu cuma biar bersih, biar sehat. Oh, biar prima ya mas. Ya. Oh, tujuannya untuk menghilangkan jamur dan membersihkan dari cabuk-cabuk atau kutu guys. Kutu yang biasa menyerang pohon atau bonsai iprik guys. Itu tujuannya untuk dibersihkan seperti ini, disikat-sikat atau diisik-isik pakai sikat gigi ini guys. Ini kelihatan ada jamur-jamurnya, jadi dibersihkan. Oke, kita lanjut ke pohon berikutnya yang akan dikonteskan pada tanggal 23-24 sampai selesai bulan Juli ini guys. Oke, dan rencananya ini guys yang mau diikut kontes grebek bonsai Ponorogo yang akan diadakan pada tanggal 23-24 untuk penerimaan bonsainya. Ini sebuah pohon kimeng milik Mbah Gambir ini akan diikut sertakan dalam grebek bonsai ini di daerah Ponorogo. Ini persiapannya sudah disiapkan oleh Mas Topek. Pohon kimeng. Saksikan di grebek bonsai Ponorogo ini guys. Ini guys. Cukup lumayan angker kesan tuanya. Ada akar-akar sulurnya, akar-akar gantungnya. Kita lihat dari bawah. Ini cabang pertamanya. Tampil tanpa daun, guys. Kita coba lihat, perlihatkan
dari agak jauh, guys. Ini. Dan persiapannya seperti ini. Untuk kontes, rencananya akan mengeluarkan 2 pohon, guys. Sebetulnya banyak pohonnya, tapi yang disiapkan hanya 2, guys. Dan ini posisi tampak belakang. Cukup rapat. Kita lihat nanti akan diikutkan untuk semi jadi atau jadi atau prospek. Kita lihat nanti, guys. Dan yang satu ini, guys, ini juga akan diikut sertakan dalam pameran bonsai di Ponorogo kali ini pada tahun ini. Pohon amplas putih, cukup rapat, gaya serenting kalau nggak salah ini, guys. Ini. Ini juga habis dipruning untuk persiapan kali ini, disiapkan oleh Mas Topik, seorang trainer dari Ponorogo. Baru saja selesai untuk persiapan kali ini. Untuk para bos-bos, untuk peminat bonsai, silakan datang di gerbek bonsai di Ponorogo untuk melihat bonsai-bonsai berkelas di daerah Ponorogo. Dan ini Mas Topik lagi membongkar pohon beringin, guys. Ini tidak mau diikutsertakan, masih dalam tahap proses. Ini, guys. Mas Topik, trainer Ponorogo. Dibantu oleh kawan dari Magetan. Dibantu trainernya itu, guys. Trainernya Magetan, guys. Sedang mengisik-ngisik pohon bonsai, pohon iprik, guys, biar bersih, biar prima. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini dalam persiapan kontes bonsai daerah Ponorogo. Simak kelanjutannya di pameran bonsai grebek bonsai Ponorogo yang akan diadakan 23-24 sampai 30 Juli 2022. Oke, salam satu bonsai, salam satu hobi, salam sapu alas.